Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena kewajiban Andre itu sebenarnya tak di dalam yang tugasnya mengeksekusi, mati ahli cukup di الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفينا وقرة عيننا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا معاصر المسلمين أوصيكم وإيايا بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم illa rijalan nuhi ilahim fas'alu <preachers> ahlat dikri ingkung tumla ta'alamun sadaqallahul adim jamaah e salat jumat rahimakumullah marilah pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT <kings Saiyan> pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan hidayah diberikan nikmat iman Islam sehingga detik ini juga kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan rangkaian sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Salam dan salam senantiasa tercerah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita semuanya menjadi mendapatkan syafaatnya di Yaumul Kiamah. Dan tak lupa, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT, karena dengan ketakuan ini, insya Allah kita akan selamat hidup di dunia hingga akhirat. Pada siang hari ini, kita akan mendiskusikan terkait tentang ayat. An-Nahl ayat 43 Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim Wa ma Kami tidak mengutus sebelum kamu wahai Muhammad illa rijalan nuhi ilaihim melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya Fas alu tikri engkong tumlata alamun maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan Allah tikri yaitu orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui dalam ayat ini yang cukup menarik adalah Ketika kami cek di dalam tafsir Ibnu Qasir dan tafsir Al-Misbah bahwa makna dari Ahla Dikir dalam konteks ayat ini adalah ulama dari golongan Yahudi dan Nasrani. Jadi dalam konteks Asbabul Muzul, ayat ini yang dimaksud banyak ulama menjelaskan, bertanyalah engkau jika engkau tidak mengetahui kepada ahla tikir disebutkan bahwa mereka itu adalah para ulama dari golongan Yahudi dan Nasrani. Ada juga yang berpendapat bahwa ini untuk semua manusia yang punya pengetahuan baik muslim maupun non muslim maka kita dianjurkan untuk bertanya Ataupun juga disebutkan, ini maksudnya dari para sejarawan yang memahami betul tentang sejarah para nabi, di mana dalam ayat ini menjelaskan orang-orang yang tahu informasi tentang kemanusiaan para rasul Allah. Jadi, Allah telah mengutus beberapa nabi dan rasul ini dari golongan manusia, dan jelas bahwa mereka bahkan Nabi kita sendiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan sebagai basyarun yu in nama ana mislukum anama ilaukum ilawah jadi digambarkan sebagai basyar basyar itu manusia dari segi lahiriah itu sama dengan kita Nabi makan Nabi minum Nabi Pernah kalah perang, Nabi menjahit pakaiannya sendiri. Ini makna dari Bashar. Bedanya, beliau mendapatkan wahyu. Ini berbeda. Mengapa Nabi Muhammad lebih banyak digambarkan sebagai manusia agar lebih mudah diikuti oleh umatnya, dan Nabi juga diutus setelah Nabi Isa yang lebih digambarkan sebagai manusia yang sempurna. Nabi Isa lahir tanpa ayah, bisa menghidupkan orang mati sehingga banyak oleh pengikutnya dipertuhankan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah dari sini kita akan belajar bahwa ayat ini memberikan pelajaran bagi kita untuk kita bertanya kepada orang-orang yang tahu atau biasanya disebut dengan ulama. Ya. Ulama itu sebetulnya tidak tidak hanya identik dengan orang-orang yang ahli agama, tapi semua yang menguasai ilmu pengetahuan. Kalau Pak Yud, Prof. Yudian membagi menjadi tiga pengetahuan yang sumbernya dari ayat kauliah itu adalah Quran dan hadis, dari sumber Quran dan hadis muncullah ilmu-ilmu agama. Ada pengetahuan sumbernya dari ayat-ayat kauniah, yaitu hukum-hukum sebab akibat, kausalitas, kauniah, atau alam itu nanti muncul ilmu-ilmu sains biologi fisika kimia Karena kewajiban untuk itu sebenarnya abdi dalam ya, yang tugasnya mengeksekusi mati cukup di sini orangnya orang haruslah orang dialah yang terbaik.